tanya, Mang. Boleh. Kenapa Cimol Bojotnya hari ini gratis? Saya dalam rangka muludan. Oke. Muludan pokoknya. Kenapa, Sra? Cimol gratis muludan disangkut pautkan dengan bebasnya Habib Rizieq. Oke. Kenapa Sra Cimol Bojot disangkut pautkan dengan muludan? Ya. Disangkut pautkan sama Habib Rizieq Shihab. Nah, dikarenakan bulan Maulid, kenapa? Bulan Maulid lebaran haji, bulan haji. Nah, da muludan mah wae batas waktu bulan naon-naon. Bebas muludan malin Rabiul Awal wae nya. Nah, okay. Kenapa itu nih? Okay. Nah, kenapa disangkut pautkan dengan Habib Rizieq? Bebasnya Habib Rizieq, Mang jualan Cimol Bojot gratis. Saya bukan orang FPI, maaf, saya bukan organisasi itu. Ini saya tidak tersangkut paut dengan organisasi apapun. Tapi kecintaan anak sama beliau, beliau adalah min duriyatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah cucu Nabi, wajib mengagungkan mentakdimkannya beliau. Siapapun juga, anak merasa bersyukur beliau imam besar ini bebas. Alhamdulillah. Makanya pas begitu dengar berita, lihat berita di TV, di medsos, Habib Rizieq bebas, aduh Masya Allah, nangis. Mudah-mudahan saya ketemu dengan datuknya sama kakeknya Habib Rizieq Shihab. Aku mingkum karena dalam rangka itu harus surur dengan bebasnya Habib Rizieq Shihab. Allahu Akbar.